Inilah video amatir aksi sadis penganiayaan seorang pria terhadap korbannya saat acara klub motor di lapangan Bina Marga Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor beberapa hari lalu yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban yang diketahui bernama Faisal Nasution alias Icang ini mengalami luka cukup serius pada bagian kedua matanya akibat dicungkil oleh pelaku. Diduga pelaku dengan korban saling mengenal. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Sementara itu, korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibinong dengan kondisi kesehatan korban yang mulai stabil. Peristiwanya terjadi pada hari Sabtu, 14 September 2024, diperkirakan pukul 22.30 WIB, bertempat di lapangan Bina Marga Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Nah, untuk motifnya sendiri saat ini masih kami dalami, sudah kita periksa 3 orang saksi sampai saat ini. Namun untuk motif masih kami dalami. Nah, itu acaranya memang festival skuter di situ. Ada komunitas Vespa juga. Dan pelaku dan korban itu sama-sama peserta dalam event itu. Jadi kejadiannya itu berlangsung saat festival skuternya itu lagi berjalan gitu ya, Den? Iya, betul. Kalau dari keterangan saksi yang udah diperiksa, antara korban dan pelaku itu saling kenal atau seperti apa punya? Ya, tapi kami konfirmasi mereka mengenal. Sementara itu, pelaku yang sudah diketahui identitasnya saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.